不很久。台灯要不要吃沙威玛？我不要，你吃，我要吃，我要洗澡。好，不用太难，谢谢，不用。这个稍微嘛，这个也有鸡肉啊。好，谢谢。什么东西都带走，好了，开水没多少。因为他的什么，什么都土地的书，什么都带走啊。房子的。我们如果不在。去花莲的要带。哎呀。哦，完了，应该是有一个，什么一柜的地方，不会大家不会看，很厉害。那很久的吧啦。Aku masak ya, jadi aku nungguin masakan nyonya ini. Aku mati hampir jam 11. Halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Jayu Semangat. Nah ini cerita nih teman-teman, aku dikasih uang 1.500 NT, disuruh ngambil pesanan ayam kampung sama disuruh ngambil lobak putih di pasar. Aku tadi wis ke pasar tapi kepagian, jadi bakule belum datang. Ini mau ke pasar lagi agak siangan. Mbak keranjang. Nyonya aku hari ini ngambil obat tetaipe ya sama menantu laki-laki. Okay, 今天没有这么好 ，OK。不好意思让你白成都了。多少？有。今天有那个花椰菜。哪里？没有啊，他没有说花椰菜啊。哦，完了。ini keadaan pasar hari ini. Di sini selalu ramai ya. Ini soalnya promo-promo sayuran murah yang murah. Vietnam Thai. Ni hao, 老板，我要拿鸡。是。嗯，是 strawberry 呀，菜。面出来了，排骨。你好。他吃哪样？菜肴呢，丰富呀，人呢，多呀，人呢，多呀，多呀。这叫做枇杷，吃肉。打工的。多少老板？103.30，这个1500，没有那么多了。对，还要给我，谢谢。多少钱？谢谢，谢谢。lu kok dibuka misal？Nah, ayamnya regane 1030 NT ya, teman-teman. Tadi aku dikasih uang 1500. Jadi ini balikin buat Nyonya. Ini ceritanya aku tadi disuruh Nyonya ke pasar ya. Ngambil ayam kampung sama beli lobak putih. Nyonya aku pesen, aku tinggal ngambil. Tapi kebetulan lobak putihnya hari ini nggak ono. Jadi ono bakul sayur langganan Nyonya, beliau seorang ama yang nanam sendiri kayak gitu.
Gak ono ya wis. Di sini ono ayam juga. Ayam ya yang aku ambil tadi. Ini harganya tuh 500.000 lebih 15.000 ya, teman-teman. Ini kalau di kampung 500.000 lebih kayak gini bisa buat syukuran. Ayamnya dapat 2 nasi kulupan mie ya, teman-teman. Bisa dimakan saomah ya ibaratnya ya. Ini aku masukin kulkas dulu ya, nyonya aku ben lihat. Kira-kira bagus enggaknya ben. Terus aku bilang sama nyonya ya, aku kok mahal banget, kenapa kok ngajak saya kayak gitu kan, ya sayang ya duitnya ya. Karena kata nyonya takutnya nanti kalau belanja atau badan nyonya tiba-tiba nggak enak atau misalkan nyonya butuh bantuan kayak gitu kan bawa saya kayak gitu. Ya aku nurut ya teman-teman, diajak liburan ya nurut. Nanti kesana ya. Bi hai yang ingat. Hai ya. Ini ke Taipo ya. Taipo hai hai buku. Buku lu deh deh. Buku nan sebesar. Gue kan sih, gue ya bu tahu tau. Biku yo meo fei tai tai ya kan nih siya. Yo na i ten ten zu tang. Si ta hai ya xia qi zhen. Ini wajah kena yo ke tegak sih lao zu deh deh. Itu zong yao yi. 不会开冷冻这很难过随便这样他小姑姑要给我一只看什么都喜欢人家送不是他就着他不要用了因为他做生意要那个要好的长长要还是这样的意思长长要是小土鸡 土鸡好不好好等一下看看哦甜不甜一定甜的啦甜不甜哦懂我没有摸我不知道我想说给大家看一下哦这怎么样对不对踩到也不好 应该它的肚子加加盐吧里面有没有冷冻有有代表它冷冻啊也不是很冷冻哦放冷冻比较安全到哦这么卖过鸡肉的冻笋它的这个叫冻笋这个我觉得笋子都好吃如果龟地瓜笋那个比较炒龟地瓜笋也很香它有它的味道它有炒 它好它下去卤也很好吃什么东西那个龟甲笋本来龟甲笋要卤啊在那有可能要煮汤哎呀有煮汤的哦有人也有哦是都会怕因为怕如果随便切糯糯糯没有好包包 大虾是超那个了，笋子是很多种，好吃哦，很多人比较好吃。吃气哦，都炒了，大部分全部吃光光。嗯，都在大舅妈家族，我在大舅妈，没有在阿姨家族，没有舅舅死掉了，就，嗯，到他们，知道吧？哦，那时候我们气哦，二姨丈也气。 哦，姑姑，以前太太还很勤工。对呀、啊，好健康哦！我爸爸也气，我妈妈也有气。哦，以前还没有瓦地。没有。哦，还很勤工，还很年轻的时候。那时候我们都常常跟阿公一起气。哦。阿妈的老公嘛。是以前阿公煮，是阿妈煮，在家的时候。以前在家的时候，阿公在煮。对呀、啊，跟三姑姑一样。对呀、啊。
我们家有两个跟阿妈一样的命，三姑姑跟二姑姑，两个都是老公在煮饭的。那我跟小姑姑两个是太太要煮饭的，也有差了。我当皇帝知道吗？很像是这样的，对老婆感觉到你要漂亮漂亮，我在厨房烧的这样的，对不对？很好，这样是算是 romantic romantic。老板，对呀，老婆你要不要两手呢？你去那里头发做头发，指甲都很漂亮。好了，我在厨房烧的。嗯，对。还有人家一个月来打扫。哦，他也有找一个人打扫。有啊。哦，他代表他老婆都没有做什么，对不对？爬山、做指甲、运动、洗头发、买衣服。哦，对，他是这样。但是他也不乱。在外面跑。那么可惜，那么贵的东西下去了。明天你说也是吃了肚子啊？不是啦，我的意思不是这样。明天他们回来住在汤里面，清清漂亮啊、哦。哎，都有味道哎。你看新加坡，我们去那边用炸的也很好吃哎。来，这个这么贵的杏鲍菇，这个村子我可以先在第五。好、啊，不用等一下。不要。少点，800万。嗯。对呀、啊，喝的变少。Ayam kuah rebung musim dingin ya. Nah ini tuh sebenarnya persiapan masak kuah untuk besok. Karena rebung itu kalau misalkan tidak segera dimasak, apalagi belinya wis kemarin-kemarin, dia bakal mengeras menua. Jadi nyonyaku rebus dulu ini buat besok. Terus ini juga masak non halal juga buat besok. Terus ini ngungkep ini juga buat besok kayak gitu. Sebenarnya hari Minggu kayak gini aku tuh libur teman-teman. Dari dulu tuh sebenarnya wis ada perjanjian. Nggak naik gaji tapi setiap minggu boleh libur. Nah tapi nyonya aku nggak suka kalau aku libur, itu fakta ya teman-teman. Aku tidak berbohong. Seorang popo benai. Toh di rumah ya nggak ngopo-ngopo, ya santai. Dolanan HP ya boleh kayak gitu. Ya kira-kira video ini cukup sampai di sini dulu lah. Nanti lanjut kalau pas buka puasa. Aku manggang ya. Manggang makananku yang kemarin itu. Ono roti sawarma dan lain-lain. Kan panas teman-teman. Di sini aku juga ngukus makanan aku ya. Nah ini menu nenyonya ya. Di sini ono kuah rebung sama ayam kampung. Anaknya nggak ada yang mau pulang makan. Di sini ono non halal. Di sini ono ungkep tahu. Di menu nenyonya aku ya. Jadi nggak usah masak buat nyonya. Di sini juga ada ayam kampung. Seperti ini. Panasin kisaran 5 menit lah, soalnya takut gosong, soalnya gampang panas ini. Aku bubuk di sana, ini gelap-gelap. Maghrib nyonya aku bubuk. Aku tadi tanya nyonya aku, malam mau makan apa? Katanya nggak usah masak, soalnya di sini ada masakan yang kita masak tadi siang. Terus anak-anaknya hari ini makan steak daging sapi di luar, jadi anaknya nggak ada yang pulang makan. Aku makan makanan aku yang sisa kemarin teman-teman, daripada mubazir. Soalnya kemarin ada pancake daun bawang, ada roti sawarma. Sawarma kemarin malam itu nyonyaku makan sedikit. Kalau makan silahkan, mau dimakan semua, nyonyaku pengen nyobain dikit. Terus aku masih ada undi-undi. Jajanan dari warung Indonesia Pojok-Joy masih ada semua. Kalau nyonya mau makan sana ya. Ini ada telurnya banyak banget. Ini takjil gue ya, tak panas. Ini takjil teman-teman, ora buko. Ini ya teman-teman. Bentukannya gini. Ini adalah sawarma dalamnya ayam. Ono gubis, bawang bombay, dan lain-lain. Enggak pakai sambal.
Nah, ini jadi setiap lapis tuh ada telur ya. Seperti ini. Ini undi-undi dari pojok joyo. Lemper kita buka sekalian. Karena masuk kulkas aku harus panasin. Ini namanya utri. Utri itu singkong kalau nggak salah. Nggak tahu dalamnya apa. Mau dibungkus daun pisang aku tuh suka. Utri sama lemper. Oh, dia itu Cina li. Lah, wong wong lo kan tadi dia jang, tadi dia wong men cikong yang tadi dia sok buya. Iga ren. Tadi wong so ai, wong men tadi dia cikong yang tadi dia buya wa. Bu hen jiu. Tadi dia yang buya ci sa wei ma. Oh, buya. Ci, wo ya si jiao. Nah, ini brandnya dari ini ya. Ini yang pancake daun bawang. Ini yang sawama. Aku ngiranya nyonyaku itu tidur, teman-teman. Ternyata nyonyaku ke taman jalan-jalan. Setengah 7 ini baru pulang. Aku sebelum tidur itu nanya, ayo nyonya nanti ke taman. Gak mau. Gak mau. Panas ini apa, kayak gitu. Pas aku tidur udah gak mau bangunin. Kasihan puasa, kayak gitu. Perhatian banget sih. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka asantu wa bika amantu wa ala rizika aftar tu birahmatika ya rakam rakam min amin. Allahumma barik lana fima rasaktana wa kina tabana ramin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Buko. Ini tuh ceritanya takjil ya teman-teman. Ini high karbo, ini karbo semua teman-teman. Ini undi-undi karbo, ini juga karbo, sawarma juga karbo. Ini karbo-karbo, ini full karbo takjil. Nah, bismillah. Pertama aku akan makan sawarma ya. Ini sawarma yang ada di belakang pasar yang jalan menuju Warung Indonesia Pojok Joyo. Dan takjil ini berasal dari Warung Indonesia Pojok Joyo. Matur suwun. Bismillah. Manis. Ini dada ayam ya, teman-teman. Manis, asin, gurih. Jadi kalau kita beli sawarma itu ada berbagai rasa, ada pilihan banyak rasa. Misalnya ditambahin kari, misalkan ada original, misalkan ada rasa yang ditambahin cabai yang pedas atau apa, itu macam-macam. Dulu aku beli itu kurang enak. Enak kan ini? Ini kayaknya original, dia ditambahin mayones. Dia nggak usah ditambahin ini, enak banget. Enak dada ayamnya. Manisnya pas, asin, gurih, enak banget lah. Ini aku panggang gini tambah enak, teman-teman. Menurut aku kan aku panggang ya.
Nyonya aku nggak mau ya, kemarin harus tak tawari teman-teman. Freshnya itu harus tak tawari. Nah, semak. Maksudnya? Nah. Jadi dia tuh berlapis-lapis ya teman-teman. Ini wis kemarin. Jadi dia itu, nah kayak gini. Sebenarnya kalau fresh itu tambah mantap. Ini tambahin lagi, mantap. Sebenarnya nggak pakai pun enak teman-teman. Pakai ya boleh, nggak pakai ya boleh. Secukupnya. Gini. Ini adalah takjil buka puasa. Apa nanti Mi Ayu masih mau makan nasi? Kayaknya enggak, teman-teman. Ini karbo semua. Apa masih mau makan sayur? Kayaknya juga harus enggak usah. Rempong di wasan. Lemper ayam. Ketan dalamnya dada ayam suwir. Uteri. Dia singkong parut dikasih kelapa parut terus ditambahin yang namanya gula merah. Nyonya aku mandi. Jadi nyonya aku tuh tipe manusia yang bersih kayak gitu. Setiap hari mandi satu kali, entah pagi, entah siang, entah malam. Soalnya kulit nyonya aku tuh termasuk sensitif ya. Di salon kan ada kucing. Kucing itu ngendus-ngendus kaki nyonya. Kaki nyonya aku tuh merah teman-teman. Katanya kena kutunya kucing atau apa gitu. Padahal pakai kaos kaki, pakai celana. Ditanyain ke dokter, katanya kena kutune kucing. Wah, percaya ora ya karep. Onde-onde. Ini onde-onde ini enggak aku panasin tak itu, aku panggang teman-teman, jus kayak gitu. Nah, seperti ini, dalamnya kacang hijau teman-teman. Noh. Seperti ini. Aku enggak mau ya. Ini kemarin pas freshnya itu tak kasih lihat nyonya. Beliau enggak mau. Beliau ngambil sawarma separuh.
Kulitnya tebal banget. Kacang hijau. Manis ya kacang hijau, manis gurih. Kuah ya teman-teman. Aku tambahin air. Terus aku tambahin saus-sausan kayak gitu. Aku makan sama lah bakso ini panas. Nah ini yang terakhir panas banget teman-teman. Ini jadi makannya harus nanti pelan-pelan. Panasnya dari mandau. Nah, nyonya aku sekolah mandi ya. Nulis nomor. Makan lagi ya, nyonya aku sekolah. Tapi seger banget ya.